Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Satria Gadget ya. Oke, di video kali ini saya bakal bahas yang HP Samsung Note 9 ya. Untuk kelengkapannya ini ada charger ini. Ini pas charger ya, bawaan Huawei. Huawei, Xiaomi ya, seperti ini. Dan kabelnya ori ya. Ini ori Samsung. Ngecas juga sama kayak bawaannya ya, bawaan Samsungnya ya, seperti ini. Dan untuk unitnya, kita dusnya ini ada juga dusnya ya. Ini dusnya, ini SIN ya, resmi dual SIM dan versi Exynos ya. Ini ya. Untuk kelengkapannya HP, charger ya, sama dusbook ya. Karena belinya bekas, karena buat unboxing aja, jadi apa adanya ya. Dan ini untuk notanya, ini dilihat ya, harganya 9 juta ya, barunya 9.200 nih dulu ya. Oke, untuk bagian unitnya seperti ini unitnya ya, barangnya. Dan bisa dilihat ya langsung ya. Ini untuk bodinya. Nah, ini untuk bodinya ya, bisa dilihat. Dan untuk minusnya ini ya, minusnya itu ada kayak masuk angin ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini minusnya bukan LCD ya, ini kaca Gorilla Glass-nya ya, bagian dalamnya. Nah, sama ini bawah. Ya, tapi kalau dinyalain dia nggak ini lah. Bukan LCD ya. Kalau LCD kan pastinya retak gitu kan. Ini bukan ya. Tuh. Bisa dilihat ya. Dan untuk pengecekan yang lainnya, nah ini ya, ini untuk pengecekan yang lainnya, untuk warna merah, ini warna merah ya, nah ini warna hijau normal, nggak ada shadow ya, aman, nggak ada shadow. Dan ini warna biru ya, warna biru. Dan untuk receiver ini, nah normal ya. Untuk vibrator ini getar. Oke, untuk kamera normal, flashnya speaker. Kamera depan, oke, bagus ya, normal juga. Untuk tos bisa dilihat ya langsung di sini. Nah ya,
touch normal juga ya. Udah. Dan untuk sensor itu, nah, normal ya. Jadi seperti ini kondisinya. Insya Allah barangnya aman ya, karena ini bekas unboxing saja. Dan bonus case ya, case-nya bentar deh, saya cari. Nah, ini ya. Ini ya, untuk case-nya ini seperti ini. Ya, mungkin segitu aja untuk reviewnya dan videonya untuk unit yang saya jual. Dan lewat Tokped juga bisa ya, ada cashback juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.